Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya, Imam Arifin. Dan pada video kali ini, kita akan kembali update stok mobil di showroom 2. Jadi ini ada beberapa unit yang sudah ready dan siap untuk dimiliki. Jadi buat Anda yang butuh mobil bekas berkualitas, pastikan tonton video ini sampai selesai. Oke, jadi showroom kami ini lokasinya di Piyungan Bantul, Yogyakarta, Jalan Wonosari, kilometer 11. Dan di showroom kami ini, Anda bisa membeli mobil dengan cara cash, tukar tambah, maupun kredit mobil syariah tanpa riba. Untuk kredit mobil syariah tanpa riba, kami menggunakan akad murabahah. Akadnya jual beli, tidak ada denda, tidak ada penalti, tidak ada sita. Kemudian kami menggunakan pihak ketiga ya, dan yang pasti untuk harga kredit lebih tinggi daripada harga cash. Dan untuk area yang bisa kami jangkau, area kreditnya itu seluruh area DIY, kemudian Jawa Tengah meliputi Muntilan, Magelang, Temanggung, Banjarnegara, Semarang, Kendal, Purworejo, Kebumen, Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Cilacap, Klaten, Delanggu, Kartosura, Solo, Sragen, Boyolali, Salatiga. Kemudian Jawa Timur meliputi Magetan, Kediri, Madiun, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo. Jawa Barat meliputi Bandung, Depok, Tasik. Area Jakarta, ini yang bisa Jakarta Selatan. Dan yang terakhir area Tangerang, itu bisa Tangerang Kota serta Tangerang Selatan alias Bintaro. Jadi buat Anda yang berada di area tersebut, bisa kredit syariah. Yang di luar area tersebut bisa membeli secara cash maupun tukar tambah. Berada di luar pulau, mobil juga bisa kami kirim. Oke, langsung saja menuju ke update stoknya. Oke, di sini ada Suzuki Amenity 2 pintu tahun 90. Mobil ini mesinnya 1300 cc. Suzuki Amenity 2 pintu ini adalah Suzuki Amenity yang cukup langka ya. Kalau yang beredar di pasaran, yang paling banyak itu Suzuki Amenity 4 pintu. Tapi spare partnya sama. Dari spare part kaki-kaki, mesin, kemudian lampu-lampu, semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Perbedaannya hanya di bagian pintu dan juga interior belakang. Jok baris kedua ya, terutama. Itu perbedaannya cukup banyak. Tapi overall secara keseluruhan spare partnya banyak. Karena mobil ini persamaannya juga sama dengan Suzuki S-Team yang bermesin 1300 cc. Mobil ini dijual dengan harga 45.900, masih bisa nego. Kredit syariah DP minimalnya 23 juta. Angsurannya 941 kali 3 tahun, 1.260 kali 2 tahun dan 2.213 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis utuh, catnya mulus, interior rapi, mesinnya 1300 cc, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke. Velgnya celong ya, ring 15, bannya tebel-tebel semuanya, nomor polisi plat D Bandung. Pajaknya Desember 2023 dan STNK 2027. Bisa kami bantu perpanjang pajak atau mutasi. Ini dia tampilan dari Suzuki Amenity 2 pintu tahun 90. Mobilnya bagus ya dan ganteng. Tampilannya keren dan mobilnya bersih. Velgnya sudah di-upgrade ya, bannya tebel. Untuk bagian kacanya masih ori, masih bagus ya. Yuk kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trim. Door trimnya cukup lebar karena mobil ini 2 pintu.
untuk akses ke jok baris kedua supaya lebih mudah. Nah, untuk joknya, jok depannya seperti ini ya. Kemudian dashboardnya ini dia. Jok baris kedua seperti ini tampilannya. Joknya sudah di cover, sudah di retrim ya, karena aslinya bahannya fabric. Dan ini dia tampilan dari belakang. Mobilnya bagus dan catnya mulus. Kemudian di sini ada Hyundai Accent Verna tahun 2001 transmisi manual. Kondisinya istimewa. Mobil ini dijual dengan harga 42.900, masih bisa nego. DP minimalnya 15 juta. Angsurannya 1.147 kali 3 tahun. 1.535 kali 2 tahun dan 2.697 kali 1 tahun. Spesifikasinya, bodi kaleng utuh, catnya masih mulus original spec. Interiornya full original, mesinnya 1500cc. Transmisinya manual, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke. Fiturnya lengkap ya. Power steering, power window, electric mirror, central lock. Dan nomor polisinya plat B Jakarta Selatan. Pajaknya sampai Oktober 2023, STNK 2026. Ini dia tampilannya Hyundai Accent Verna GLS. Tipe tertinggi dan ini bukan mobil bekas taksi ya. Jadi bukan bekas taksi. Nah, tampilannya bagus, catnya mulus, kondisinya oke. Bahkan velgnya juga masih ori ya. Ini welldopnya aja yang diganti dengan welldop Suzuki. Kacanya juga masih ori, masih bagus ya. Mobilnya sangat menggoda. Irit BBM dan perawatannya mudah, spare partnya juga banyak. Ini dia tampilan dari door trimnya. Sudah ada electric mirror. Joknya masih orisinil, bahannya fabric masih utuh. Dan ini tampilan dari dashboardnya. Mobilnya bagus ya. Eksteriornya bersih, interiornya juga bersih. Dan ini tampilan dari belakang. Di sini ada Suzuki Baleno DX manual tahun 2001. Kondisinya masih bagus banget ya. Ini adalah mobil yang sangat cocok untuk pemula maupun bukan pemula. Mesinnya bandel, perawatannya mudah, fiturnya lengkap, nyaman, dan juga irit BBM. Mobil ini dijual dengan harga 52.900, masih bisa nego. Untuk kredit syariah, DP minimalnya 18.500. Angsurannya 1.414 kali 3 tahun, 1.892 kali 2 tahun, dan 3.325 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng utuh, catnya original spec, interiornya original, mesinnya oke, kaki-kakinya oke, AC-nya dingin, dan mobil ini pajaknya sampai November 2023. Untuk STNK sampai 2027. Nah, kita lihat mobil ini lebih detail. Ini dia tampilannya Suzuki Baleno DX manual 2001. Warnanya sangat-sangat menggoda ya, warna biru seger banget. Catnya juga masih glowing dan juga termasuk mulus ya hitungannya. Velgnya masih orisinil. Ini kacanya masih ori, tidak ada sealer di sini. Aksen kromnya di sekeliling kaca samping masih utuh. Ini tampilan dari door trimnya. Bahannya hard plastik solid. Fiturnya lengkap ya. Ini tampilan dari dashboardnya. Kilometernya baru 130 ribuan. Dan untuk joknya masih orisinil, bahannya fabric dan juga masih utuh. Kondisinya masih bagus ya pemirsa. Untuk kaca belakang ini juga masih ori, tidak ada sealernya ya. Dan ini tampilan dari sisi kanan belakang. Kondisinya masih bagus, bahkan di bagian bagasi dilengkapi dengan spoiler. Ini tampilan dari sisi kiri belakang. Dan kita cek bagian bagasinya ya pemirsa.
Ini dia bagian bagasi dari Suzuki Baleno DX 2001 manual, sudah dilengkapi dengan audio power and subwoofer. Audionya kenceng banget ya. Bagasinya juga lega, luas, dan lantainya masih utuh, masih ori ya. Tidak ada keropos di sini. Kunci-kuncinya juga lengkap. Ini dia Chery QQ bermesin 1100cc 4 silinder tahun 2008 transmisi manual. Ini adalah mobil hatchback yang tampilannya imut ya. Interiornya juga cukup lega dan pastinya mesinnya bandel banget. Oke, jadi Chery QQ tahun 2008 bermesin 1100cc ini dijual dengan harga 36 juta masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah, DP minimalnya adalah 12.600.000. Angsurannya 962 kali 3 tahun. Kemudian 1.287 kali 2 tahun dan 2.262 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini adalah bodi kaleng utuh, catnya mulus, orisinil spek ya. Interiornya orisinil, joknya juga bahannya kulit. Mesinnya oke, kaki-kakinya oke, AC-nya dingin, bahkan mobil ini mesinnya halus ya, kondisinya mantap. Velgnya pun juga masih bagus, bannya, overall mobil ini siap pakai. Jadi buat Anda yang minat dengan unit ini, langsung hubungi saya supaya bisa memilikinya. Oh iya, satu lagi, saya akan menunjukkan sebuah fitur yang unik dari mobil ini ya. Jadi ketika kita kunci, ini ada kunci. Kita kunci, itu bagian kacanya akan menutup sendiri. Nah, kuncinya di sini ya. Itu menutup sendiri, kaca bagian kanan maupun kaca bagian kiri. Unik ya. Dan saya jarang banget nemuin mobil dengan fitur seperti ini tapi harganya murah. Di sini ada Toyota Great Corolla yang kondisinya istimewa, tahun 95, tipe SEG bermesin 1600cc transmisi manual. Mobil ini harganya 55 juta rupiah dan masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 19.500. Angsurannya 1.460 kali 3 tahun, 1.953 kali 2 tahun dan 3.432 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng utuh, kemudian catnya glowing ya. Catnya original spek, bukan bekas laka. Kondisinya normal banget. Karet-karet dan list pintu juga kenceng, kaca depan belakang masih ori bebas sealer, interior orisinil, joknya bahan fabric, dashboardnya rapi, audio head unit bagus. Kemudian fiturnya lengkap ya, power window, power steering, dan masih normal, lampu-lampunya aman, mesin halus, siap luar kota. Temperaturnya aman, AC-nya dingin, kaki-kaki juga nyaman. Velgnya sudah di-upgrade ya, punya Toyota Yaris atau Vios. Bannya juga tebal. Kondisi unit secara keseluruhan istimewa. Nomor polisinya plat AB Yogyakarta. Surat-surat STNK dan BPKB. Pajaknya juga panjang ya. Ini sebenarnya platnya sudah plat putih, cuman belum dipasang aja plat putihnya pemirsa. Oke, kita cek unitnya secara keseluruhan ya, secara detail. Ini dia tampilannya Toyota Great Corolla SEG manual tahun 95 yang kondisinya istimewa. Catnya secara keseluruhan glowing ya. Ya walaupun ada lecet wajar pemakaian tapi itu dikit banget nggak masalah. Tapi tampilannya oke banget, tampilannya bagus ya. Untuk velgnya sudah di upgrade. Ini dia catnya bagus. Kacanya ori, no sealer-sealer ya. Ini tampilannya dari samping. Sudah dipasang kaca film juga. Kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Kemudian dashboardnya masih utuh dan rapi ya. Ada audio head unit double din. Tampilannya oke.
Joknya masih orisinil, bahannya fabric dan masih utuh ya. Ini joknya juga tebel. Klaksonnya juga kenceng. Dan ini tampilan dari belakang. Kondisinya bagus ya pemirsa. Warnanya hitam. Nah ini kaca belakangnya. Insya Allah beli mobil ini tidak kecewa karena kondisinya bagus banget. Selanjutnya di sini ada Suzuki Karimun GX 2004 transmisi manual. Ini adalah mobil hatchback yang cocok banget buat harian, irit BBM, perawatannya mudah, spare partnya juga mudah. Harganya 57.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 20.300. Angsurannya 1.545 kali 3 tahun. 2.068.000 kali 2 tahun dan 3.634 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis, catnya mulus, interiornya rapi. Mesinnya oke, transmisinya oke, fiturnya termasuk lengkap ya. Sudah menggunakan electric power steering, ada power window, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke, dan velgnya custom. Nomor polisi plat BK Sumatera Utara, pajaknya Mei 2024, dan STNK 2027. Pastinya bisa kami bantu mutasi. Ini dia tampilan dari Suzuki Karimun GX manual 2004. Mobil yang cukup stylish ya, tampilannya unik, interiornya lega. Yuk kita cek interiornya. Ini dia tampilan door trimnya. Ini sudah dimodif ya, jadi tampilannya menarik. Joknya sudah di cover, rapi banget dan masih utuh ya. Ini mobil yang sangat serbaguna, cocok untuk harian, interiornya lega, bisa muat cukup banyak ya. Buat bawa mesin cuci insya Allah juga bisa. Selanjutnya di sini ada Nissan Grand Livina all new ya, ini tahun 2013. Mesinnya 1500 cc, tipe SV, transmisinya matic. Tampilannya ganteng ya. Harganya 125.900 masih bisa nego. Kredit syariah DP minimalnya 44 juta. Angsurannya 3.367 kali 3 tahun. Kemudian 4.504 kali 2 tahun dan 7.917 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini lihat pasti suka karena tampilannya bagus ya, warna favorit warna putih. Bodinya utuh, kaleng catnya mulus banget. Warnanya favorit, interior orisinil. Mesinnya 1500 cc, transmisinya matic responsif, kaki-kakinya oke. Nomor polisi plat AB Sleman, pajaknya sampai September 2024. Pajaknya masih panjang. Dan STNK sampai 2028. Ini dia tampilan dari Nissan Grand Livina tipe SV. Ini all new ya, sudah facelift. Tampilannya keren dan juga bagus. Ya, walaupun mobil ini belum 100% ready, tapi tampilannya sudah benar-benar memikat. Oke, kita cek dulu ya interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Kemudian dashboardnya seperti ini. Kondisinya masih bagus ya, pemirsa. Transmisinya matic responsif. Dan ini tampilan dari belakang. Catnya mulus dan juga bagus. Selanjutnya di sini ada Honda CR-V generasi kedua tahun 2004 transmisi manual. Mesinnya 2000 cc. Harganya 67.900 masih bisa nego. Dan mobil ini untuk pajaknya off ya pemirsa, pajaknya off bulan Maret 2017.
pastinya bisa kami bantu mutasi, tapi kalau mau kredit syariah bisa. Jadi kalau mau kredit syariah, saran saya dimutasi terlebih dahulu, kemudian baru di kredit syariah. Untuk spesifikasinya, bodi kaleng utuh, catnya mulus banget, interiornya rapi, jok di cover semi kulit, mesinnya 2000cc, transmisinya manual, AC-nya dingin, kaki-kaki oke. Nomor polisi plat F Bogor. Oke, kita cek lebih detail ya mobilnya. Ini dia tampilan dari Honda CR-V generasi kedua tahun 2004, mesinnya 2000cc, transmisi manual. Tampilannya bagus, catnya mulus ya. Cuman mobil ini ada sedikit minus di bagian kacanya. Jadi kacanya ini retak. Nah ini, kelihatan ya pemirsa. Tapi ini retaknya hanya di layar atas saja. Insya Allah aman. Jadi kalau hujan tidak bocor. Karena kaca depan mobil itu ada dua layer, dua lapisan seperti ini ya. Dan ini lapisan bawah, ini lapisan atas, kurang lebih seperti ini. Dan ini yang retak lapisan atas ini. Jadi ini masih aman. Oke, kita cek interiornya ya. Yang pasti secara overall kondisinya masih oke. Ini tampilan dari door trimnya. Bahannya hard plastik, solid ya, materialnya juga bagus. Ada electric mirrornya. Ini tampilan dari dashboardnya. Joknya sudah di cover, dan mobil ini joknya 3 baris hadap ke depan semuanya. Dan ini tampilan dari belakang Honda CR-V generasi kedua. Kemudian di sini ada Daihatsu Taruna CSX tahun 99, mesinnya 1500cc. Ini masih mesin karburator, tapi mesinnya halus banget. Kondisinya bagus, harganya murah, cuma 50.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 17.800. Angsurannya 1.360 kali 3 tahun, 1.821 kali 2 tahun, dan 3.199 kali 1 tahun. Spesifikasinya, bodi kaleng tipis, ini tipe tertinggi ya, dari jenis short. Catnya mulus, warna favorit, merah silver. Interiornya rapi banget, mesinnya 1500cc, kondisinya oke, mesinnya halus, AC-nya dingin, kaki-kaki oke. Nomor polisi plat B Bekasi, pajaknya sampai Februari 2023. Dan pastinya bisa bantu mutasi. Ini dia tampilan dari Daihatsu Taruna CSX tahun 99. Warnanya bagus, two-tone color, merah dan juga silver. Yuk kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Joknya rapi banget ya, coverannya mantap. Tampilannya oke. Taruna short body. Dan selanjutnya di sini ada Mitsubishi Kuda. Tepatnya Kuda Grandia ya. Tapi mobil ini kita baru banget dapat, jadi belum ready ya. Ini masih kami persiapkan. Tapi kondisinya bagus dan juga ganteng. Yuk kita intip-intip dulu aja. Velgnya masih ori ya. Kacanya pun masih ori. Ini tampilan dari door trimnya. Tampilan dashboardnya seperti ini. Sudah audio touchscreen. Joknya sudah di cover, joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya, AC-nya double blower. Pastinya mobil ini adalah salah satu mobil keluarga yang sangat worth it ya. Harganya murah, fitur lengkap, interior lega, dan pastinya tangguh karena berpenggerak roda belakang. Selanjutnya di sini ada Honda City Vitage transmisi Matic tahun 2005. Mobilnya bagus, catnya mulus dan sangat menggoda.
Harganya 67.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 23.700. Angsurannya 1.817 kali 3 tahun, 2.431 kali 2 tahun dan 4.272 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi kaleng tipis, catnya mulus, interior full orisinil bersih. Mesinnya 1500cc vintage. Transmisinya responsif, triptoniknya juga masih oke. AC-nya dingin, kaki-kakinya oke, velg ring 15 dan nomor polisinya plat R Banyumas. Pajaknya sampai November 2023 dan STNK sampai 2025. Ini dia tampilan dari Honda City Vintage Matic tahun 2005. Tampilannya bagus ya. Mobil ini adalah versi sedan dari Honda Jazz. Ini velgnya milik Honda Jazz tipe S. Untuk kacanya masih orisinil ya. Dan untuk interiornya, ini tampilan door trimnya masih ori. Tampilan dashboardnya seperti ini. Transmisinya Matic Triptonic. Joknya masih orisinil, bahannya fabric masih utuh. Ini joknya tebal dan pastinya nyaman dikendarai. Untuk kaca belakang juga masih bagus. Dan ini dia tampilan dari belakang. Kemudian di sini ada Suzuki Baleno DX manual tahun 2001. Mobilnya bagus, catnya mulus, harganya murah, hanya 47.900 dan masih bisa nego. Untuk kredit syariah, DP minimalnya adalah 16.800. Angsurannya 1.278 kali 3 tahun, 1.711 kali 2 tahun dan 3.006.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi utuh, catnya mulus, interior orisinil. Mesinnya siap luar kota, AC-nya dingin, kaki-kaki senyap, nomor polisi plat B Jawa Barat, pajaknya Juli 2024, dan STNK 2025. Ini dia tampilan dari Suzuki Baleno DX manual 2001. Tampilannya oke dan juga menarik ya, mobil yang perawatannya mudah dan spare partnya juga mudah. Yuk kita cek interiornya. Ini dia tampilan door trimnya masih orisinil ya. Interiornya juga bagus. Joknya masih ori, bahannya fabric dan juga tebel. Mantap. Velgnya juga keren, bannya juga tebel. Dan ini tampilan dari belakang. Kemudian di sini ada Mitsubishi Maven tahun 2007, mesinnya 1500cc, transmisi manual. Mitsubishi Maven ini adalah kembaran dari Suzuki EPV. Harganya murah, 39.900 masih bisa nego. Tapi mobil ini kami jual dengan kondisi apa adanya. Mobil ini pajaknya off ya, nomor polisi plat BG Sumatera Selatan, pajaknya off Maret 2019. Mobil ini PR-nya mesinnya agak brebet, kemudian bodinya perlu dispet, sama pajaknya tadi. Oke, yuk kita cek lebih detail ya kondisinya. Nah, detail-detailnya seperti ini pemirsa. Jadi saya tunjukkan semuanya. Ini tampilan dari door trimnya seperti ini. Ini dia interiornya. Kembaran EPV. Tapi memang ada PR-nya. PR-nya lumayan ya. Ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Mitsubishi Kuda Grandia bensin injeksi tahun 2004. Harganya 47.900, masih bisa nego. Kredit syariah DP minimalnya 16.800, tapi mobil ini pajaknya off ya. Off 2017 bulan September, jadi kalau mau kredit harus hidupkan pajak dulu. Dan kalau pajaknya sudah dihidupkan,
DP minimalnya 16.800. Angsurannya 1.278 kali 3 tahun, 1.711 kali 2 tahun dan 3.006.000 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, Kuda Grandia bensin tipe tertinggi, bodi utuh full kaleng, catnya mulus warna favorit. Interior rapi, mesinnya 1600cc injeksi, transmisi manual, AC double blower, kaki-kakinya oke. Nomor polisi plat B, Jakarta Barat. Pajaknya sampai September 2017 dan bisa kami bantu mutasi. Ini dia tampilan dari Kuda Grandia tahun 2004 injeksi. Mesin bensin ya. Ini dia, ganteng ya mobilnya, two-tone color, merah dan juga silver. Kacanya masih orisinil. Ini tampilan door trimnya. Ini mobil belum dibersihin ya interiornya pemirsa, jadi kalau agak kotor mohon maaf. Ya maaf kalau agak kotor. Joknya 3 baris, hadap ke depan semuanya, AC-nya double blower. Ini mobil yang perawatannya mudah, interiornya lega, muat banyak dan bertenaga, berpenggerak roda belakang. Selanjutnya di sini ada Daihatsu Veloza tipe SE tahun 95. Mesinnya 1600cc ya, mobil ini harganya 45.900 masih bisa nego. Untuk kredit syariah DP minimalnya 16 juta. Angsurannya 1.229 kali 3 tahun. 1.645 kali 2 tahun dan 2.890 kali 1 tahun. Spesifikasinya bodi utuh kaleng tipis asli special edition, two-tone color ya, dua warna. Catnya lecet wajar pemakaian, interiornya rapi, mesinnya 1600cc, AC-nya dingin, kaki-kakinya oke. Nomor polisi AB Yogyakarta, pajaknya Agustus 2024 dan STNK 2025. Ini dia tampilannya dari Daihatsu Veloza. Mobilnya bagus ya dan juga gagah. Warnanya two-tone color. Yuk kita cek interiornya. Kita buka door trimnya. Ini dia tampilan door trimnya. Nah, untuk dashboardnya seperti ini. Untuk setirnya sudah di upgrade ya. Joknya sudah di cover, rapi banget. Ini jok baris keduanya. Dan ini tampilan dari belakang. Kemudian di sini ada Hyundai Accent Verna tipe GLS tahun 2001 transmisi manual, mesinnya 1500cc, harganya 37.900 masih bisa nego. Tapi sayangnya mobil ini pajaknya off Agustus 2019. Jadi kalau mau kredit harus perpanjang pajak dulu atau mutasi. Kalau pajaknya sudah hidup, DP minimalnya 13.300, angsurannya 1.011.000 kali 3 tahun, 1.353 kali 2 tahun dan 2.378 kali 1 tahun. Spesifikasi dari mobil ini, bodi utuh kaleng, catnya mulus, warnanya biru tua ya, tampilannya cakep. Interiornya orisinil, mesinnya 1500cc, AC-nya dingin, fitur lengkap, power steering, power window, central lock, electric mirror, kaki-kakinya oke. Dan nomor polisi plat B DKI Jakarta. Ini dia tampilannya dari Hyundai Accent Verna 2001 GLS. Nah, tampilannya keren ya. Untuk velgnya sudah di upgrade ya, ini menggunakan velg dari Mazda. Oke, kita cek interiornya. Nah, sebelumnya untuk kacanya masih ori ya. Bagus. Ini tampilan door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Joknya bahannya fabric masih utuh ya, masih orisinil.
kaca belakang juga masih orisinil. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Daihatsu Klesi tahun 94, mesinnya 1300cc. Ini mobil yang perawatannya mudah, spare partnya juga mudah, irit BBM dan nyaman dikendarai. Saya sendiri pun pernah punya Daihatsu Klesi, saya pakai sendiri. Harganya 27.900 masih bisa nego. Kemudian untuk kredit syariah DP minimalnya 9.300. Kondisinya bagus, catnya mulus ya, interiornya orisinil, mesinnya oke, kaki-kaki oke. Dan untuk pajaknya sampai September 2024, STNK-nya 2025. Nah, tampilannya seperti ini. Untuk kredit syariah, angsurannya silahkan japri saya. Secara keseluruhan, kondisi mobilnya bagus dan siap pakai. Velgnya aja masih orisinil. Untuk kacanya pun juga masih ori. Ini tampilan dari door trimnya. Interiornya sangat menggiurkan ya. Ada power window-nya di keempat pintu. Ini tampilan dashboard-nya. Joknya masih orisinil, masih utuh dan juga bagus serta bersih ya. Untuk kaca belakang juga masih ori. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Suzuki Forza GLX tahun 89. Harganya 32.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus. Catnya juga termasuk mulus ya, two-tone color hitam dan juga putih. Mesinnya 1000cc. Untuk pajaknya hidup dan untuk kredit syariah silahkan japri saya ya pemirsa. Yang pasti kondisi secara keseluruhan mobil ini bagus, fiturnya juga termasuk lengkap ya, bahkan sudah ada power window-nya mobil ini, power window dan electric mirror. Ini tampilan dari dashboardnya ya, mohon maaf door trim maksud saya, dashboardnya ini. Joknya masih orisinil, bahannya fabric, masih utuh dan bagus. Ini mobil hatchback yang populer di zamannya. Selanjutnya di sini ada Honda Stream tahun 2003, transmisi manual, mesinnya 1700cc. Harganya 77.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, catnya mulus dan juga velgnya celong ya. Bannya juga masih tebel. Untuk kredit syariah silahkan japri saya. Secara keseluruhan mobil ini siap pakai. Ini adalah mobil yang nyaman dikendarai, cocok untuk keluarga. Untuk jalan-jalan dalam kota oke, luar kota juga oke. Yuk kita cek interiornya. Ini dia tampilan dari door trimnya. Ada wood panelnya ya, mewah-mewah. Ada bahan fabriknya. Ini tampilan dari dashboardnya. Joknya masih orisinil, bahannya fabrik masih utuh. Joknya 3 baris menghadap ke depan semuanya. Interiornya full orisinil, full asli. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Suzuki Cherry 1000cc tahun 95. Ini Suzuki Cherry pintu belakang ya. Harganya 29.900 masih bisa nego. Cuman mobil ini pajaknya off Februari 2023, tapi tenang aja bisa kami bantu pajak atau mutasi. Kondisinya bagus, catnya juga mulus, mobilnya siap pakai, siap diajak kerja. Jadi mobil ini perawatannya mudah. Mesinnya bertenaga ya, karena 1000cc 4 silinder. Yuk kita cek interiornya. Ini mobil yang cocok untuk usaha maupun keluarga. Tapi kalau beli mobil ini, digunakan untuk fungsi ya, bukan untuk gengsi. Karena mobil ini tampilannya memang nggak bagus.
biasa aja menurut saya. Ketinggalan zaman ya, tampilannya jadul. Tapi dari segi fungsi luar biasa mobil ini. Nah, ini dia, ada pintu belakangnya ya. Selanjutnya di sini ada Honda Grand Civic tahun 91. Mobil ini harganya 37.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, catnya relatif mulus. Mesinnya oke, AC-nya dingin, kaki-kaki oke, interiornya orisinil. Untuk kredit syariah silahkan japri saya. Ini adalah mobil yang sangat legend ya di Indonesia. Peminatnya banyak, cuman mobil ini belum menemukan jodohnya saja. Kondisinya bagus. Harganya 37.900. Ini tampilan dari door trimnya ya, masih oke. Fiturnya lengkap. Ini tampilan dashboardnya. Joknya masih orisinil, utuh ya. Kondisinya bagus. Interiornya full orisinil. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Mitsubishi Galen Lele tahun 93. Transmisinya matic. Mesinnya 2000 cc 6 silinder. Kondisinya bagus ya, catnya mulus, velgnya juga keren ya, ini velg mahal, velg HSR. Harganya 45.900 masih bisa nego. Untuk pajak mobil ini off ya Februari 2023. Tapi tenang aja, bisa bantu perpanjang pajak atau mutasi. Kondisinya bagus dan juga mantap ya. Ini mobil yang kencang. Yuk kita cek interiornya. Oke, ini dia tampilan dari interiornya. Joknya masih orisinil, bahannya fabric masih bagus ya. Tampilannya menarik. Untuk transmisinya matic ya, masih responsif, 2000cc. Untuk tampilan belakang seperti ini pemirsa. Mobilnya bagus, bannya juga masih tebal. Selanjutnya di sini ada Nissan Terrano SE tahun 97. Warnanya merah Ferrari. Harganya 39.900 masih bisa nego. Bodinya bagus dan juga gagah, catnya juga relatif mulus ya. Sayangnya mobil ini pajaknya off 2017. Nomor polisinya plat B. Tapi tampilannya keren dan mobil ini secara keseluruhan kondisinya masih bagus. Mesinnya 2400cc karburator ya. Dan ya bisa dibilang sahabat Pertamina. Oke, kita cek lebih detail ya. Ini tampilan bannya masih tebel, ban besar, ada fendernya, footstepnya juga kokoh. Interiornya rapi banget, saya suka interior mobil ini. Joknya rapi dan juga bagus. Bahkan mobil ini ada electric dan juga retractable mirror, masih berfungsi normal. Ini tampilan dari interiornya, sayangnya mobil ini belum dibersihkan. Kalau dibersihkan kinclong, wah mantap banget. Dan ini tampilan dari bagian belakang. Selanjutnya di sini ada Suzuki Karimun DX manual tahun 2001. Ini mobil hatchback yang nyaman, fiturnya lengkap, interiornya lega, irit BBM cocok untuk harian. Harganya 47.900, masih bisa nego. Nomor polisinya plat BP ya, plat Sumatera. Sayangnya pajaknya off bulan Juni 2022. Tapi bisa kami bantu mutasi. Kondisinya bagus. Ini akinya baru di charger ya pemirsa. Tapi kondisi overall normal. Velgnya keren, warnanya dark silver, dark gray. Yuk kita cek interiornya. Ini dia door trimnya. Dashboardnya seperti ini tampilannya. Kenceng banget ya. Ini tampilan dari joknya. Covernya rapi, bagus ya, interiornya lega. Mobil yang serbaguna.
Ini dia tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Suzuki Karimun GX tahun 2003. Harganya 62.900 masih bisa nego. Warnanya limited edition ya, warna kuning. Kondisinya masih bagus. Bannya tebel-tebel tapi velgnya masih menggunakan velg kaleng. Secara keseluruhan kondisinya masih oke. Ini tampilan dari door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Joknya masih orisinil, bahannya fabric masih utuh dan bagus ya. Ini dia. Untuk plafonnya di retrim. Ini tampilan dari belakang. Karimun GX tahun 2003. Selanjutnya di sini ada Toyota Avanza tipe G transmisi Matic, mesinnya 1300cc tahun 2015. Ini adalah Toyota Avanza terakhir sebelum facelift ya, sebelum minor change. Harganya 119.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, catnya mulus dan sudah diberikan variasi tambahan. Dan mobil ini pajaknya off ya bulan Juni 2023. Tapi tenang aja, bisa bantu perpanjang atau mutasi. Kondisinya bagus dan juga mantap ya. Ini ada variasi tambahan. Kemudian ada garnish chrome-nya juga. Ini dia interiornya. Tampilan dashboardnya seperti ini. Joknya sudah di cover ya. Bahannya semi kulit. Joknya 3 baris hadap depan semuanya, AC double blower. Ini ada variasi tambahan, keren ya. Semakin menarik. Ini tampilan dari belakang. Kemudian di sini ada Toyota Camry tahun 2008 transmisi Matic, mesinnya 2400cc tipe V ya. Harganya 95.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, catnya orisinil masih mulus, orisinil spek ya. Tampilannya keren banget, velgnya custom. Sayangnya mobil ini pajaknya off 2019, tapi bisa kami bantu mutasi. Ini adalah mobil yang sangat nyaman, mewah, fiturnya lengkap. Mesinnya 2400cc injeksi. Fiturnya lengkap banget. Tampilannya juga mewah ya, karena memang aslinya mobil ini mobil mewah, mobilnya para pejabat. Ini ada electric seatnya, ada aluminium platnya. Ini dia, nah. Joknya masih orisinil, bahannya kulit ya. Masih oke banget, transmisinya Matic, pastinya nyaman dikendarai. Oke, tampilan belakangnya seperti ini. Kemudian di sini ada Nissan Terrano Grand Road tahun 97. Harganya 57.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, warnanya two-tone color. Cuman sayangnya mobil ini pajaknya off ya, 2021 bulan Agustus, nomor polisi plat H Kendal. Kondisinya oke, mesinnya 2400cc, karburator ya. Yuk kita cek interiornya. Ini tampilan dari door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Steernya menggunakan aksen wood panel ya. Joknya bahan semi kulit. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Volvo JLT 850 2500cc transmisi Matic tahun 95. Harganya 45.900 masih bisa nego. Ini mobil pejabat zaman Pak Soeharto ya. Kondisinya bagus, catnya mulus. Ini termasuk istimewa ya unitnya. Harga 45.900, nomor polisinya plat D ya. Tapi mobil ini pajaknya off bulan April 2021. Eksteriornya kemudian velgnya juga masih orisinil.
kacanya juga masih ori. Ini mobil yang nyaman dikendarai, build quality-nya juga bagus banget. Ini tampilan dari door trim, ada aluminium platnya. Joknya masih orisinil, bahannya kulit, masih bagus. Kilometernya 150 ribuan. Dan transmisinya matic ya. Ini tampilan dari dashboardnya, seperti kokpit pesawat. Desainnya keren banget. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Mitsubishi Galant ST tahun 2000. Mesinnya 2500cc, 6 silinder, transmisi matic ya. Mobil ini sering disebut sebagai Mitsubishi Galant Hiace. Harganya 69.900 masih bisa nego. Kondisinya bagus, catnya mulus ya. Velgnya juga keren. Kacanya masih ori. Yuk kita cek interiornya. 2500cc 6 silinder, pastinya mobil ini kenceng banget di jalanan. Apalagi diajak lari-larian ke jalan tol, enak banget. Ini sudah full upgrade ya, ada audio Android 11 inci, transmisi matic, joknya menggunakan jok kulit by auto leader. Fiturnya lengkap dan pastinya mobil nyaman dikendarai. Ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada Ford Ranger tipe base tahun 2010, 4x4 manual diesel ya, mesinnya 2500cc. Harganya 119.900 masih bisa nego. Nomor polisinya plat AB, pajaknya sampai Februari 2023. Kondisinya bagus, catnya mulus. Headlampnya pun bening ya. Velgnya juga gagah warna hitam. Bannya masih tebal semuanya. Ini tampilan dari door trimnya. Interiornya seperti ini. Joknya menggunakan cover ya, semi kulit. Kondisinya bagus. Untuk bagian baknya sudah di cover ya. Mobil yang bagus dan juga gagah. Selanjutnya di sini ada Mazda Primacy Matic tahun 2000, mesinnya 1800cc. Mobil ini pajaknya off ya, Desember 2022. Harganya 67.900 masih bisa nego. Kondisinya masih bagus. Yuk kita cek ya. Fiturnya lengkap. Ada sunroofnya, ada roof rail, ada electric mirror dan retractable mirror. Ini tampilan dari door trimnya. Dashboardnya seperti ini. Transmisinya matic ya. Joknya di cover. Joknya 3 baris hadap ke depan semuanya. Dan ini tampilan dari belakang. Selanjutnya di sini ada lagi Mazda Primacy Matic tahun 2002. Harganya 69.900 masih bisa nego. Tapi mobil ini pajaknya off Juli 2021. Nomor polisinya plat B ya. Warnanya silver, kondisinya bagus, catnya mulus. Masih orisinil ya, catnya orisinil spek. Velgnya keren, masih orisinil juga. Kacanya juga masih ori dan ini bagian sunroofnya normal, electrical normal. Ada roof railnya ya, sama dengan yang tahun 2000. Ini tampilan dari door trimnya, fiturnya lengkap, electric mirror, retractable mirror. Tampilan interior, joknya menggunakan jok kulit ya, 3 baris menghadap ke depan semuanya. Ini mobil keluarga yang nyaman dan juga mewah. Dan ini tampilan dari kanan belakang. Oke pemirsa, jadi itu review update stok mobil di showroom 2 pada video kali ini. Jika Anda minat dengan unit-unit ini, langsung hubungi saya supaya bisa memilikinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.